Jambi memiliki 9 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Tebu. Tepatnya di Kecamatan Rimbo Ilir ada salah satu desa bernama Giri Purno. Nama desa Giri Purno diambil dari kata Giri yang berasal dari Wonogiri. Purno di mana berarti sempurna. Sehingga Giri Purno berarti masyarakat dari Wonogiri yang sudah sempurna. Di saat didirikannya desa Giri Purno, penduduk setempat memiliki 249 kepala keluarga dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.445 jiwa. Rata-rata 3-4 jiwa per kepala mendapat bantuan dari pemerintah sebanyak 5 hektar lahan pertanian yang dapat membantu masyarakat untuk berkecimpung untuk memenuhi SDM yang ada di desa Giri Purno. Di desa Giri Purno memiliki 4 wilayah atau dusun dan 18 rukun tangga dengan rincian sebagai berikut. Dusun Tukul Rejo memiliki 6 RT dengan jumlah KK 189 dan jumlah penduduk 612 dengan rincian laki-laki 319 jiwa dan perempuan 293 jiwa. Dusun Purworejo memiliki 4 RT dengan jumlah KK 199 dengan jumlah penduduk sebanyak 639 jiwa, laki-laki 330 jiwa dan perempuan 309 jiwa. Dusun Ngindro Mulyo terdiri dari 5 RT dengan jumlah KK sebanyak 158 jiwa. Dusun Sido Mulyo terdiri dari 4 RT dengan jumlah KK 158 dengan jumlah penduduk 513 jiwa. Dusun Sido Mulyo terdiri dari 4 RT dengan jumlah KK 158. Jumlah penduduknya yaitu 513 jiwa, laki-laki 257 jiwa, dan perempuan 256 jiwa. Tahap inkulturasi. Tahap inkulturasi atau perkenalan menjadi sangat penting dalam kesuksesan sebuah program. Tujuan dari tahapan ini adalah komunitas mitra memahami maksud dan tujuan kegiatan. Kegiatan dari tahapan inkulturasi ini diantara lain silaturahmi ke tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Tahap discovery. Tahap discovery atau mengungkapkan informasi yaitu pengungkapan informasi penting yang menjadi landasan sebuah perencanaan di komunitas. Mahasiswa Kukerta IAI Yasmi di Desa Giri Purno melaksanakan fokus grup discussion dengan core group Desa Giri Purno pada hari Rabu 7 Desember 2022. Pada kesempatan itu, proses pemetaan aset bersama warga dipandu oleh Ibu Dr. Mona Novita, MPD, dan Dr. Istiqomah, MPD, serta Bapak PJ, Kepala Desa Giri Purno. Kegiatan FGD berlangsung di Aula Desa Giri Purno. Acara tersebut dibuat sebagai kelanjutan tahap discovery. Tahap desain. Tahapan desain atau mengetahui aset dan mengidentifikasi peluang yaitu tujuan penggolongan dan mobilisasi aset untuk langsung membentuk jalan
atau cara menuju pencapaian visi atau gambaran masa depan. Pada kesempatan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah memantapkan dan mendiskusikan tentang aset yang ada di Desa Giripurno, hingga membuat susunan program kerja beserta personalia penanggung jawab setiap program kerja yang akan dijalankan bersama core group dan masyarakat Desa Giripurno untuk mengembangkan aset desa. Desa Giripurno termasuk ke dalam desa yang kaya akan UMKM-nya, di mana sumber daya manusianya mampu mengelola kemampuannya serta mengelola sumber daya yang ada. Tahap Define. Tahap Define atau mendukung keterlaksanaan program kerja yaitu masyarakat sudah bisa menentukan bahwa program inilah yang akan menjadi prioritas utama. Adapun bentuk realisasi program kerja yang sudah dipetakan pada tahapan desain pada setiap sektornya dapat dilihat pada uraian bidang ekonomi, pembuatan pupuk kompos organik. Guna meningkatkan soft skill warga Giripurno berdasarkan aset pabrik sawit serta hewan ternak masyarakat, maka muncul inovasi oleh mahasiswa Kukerta membuat pelatihan pembuatan pupuk kompos organik berbahan baku tankos alias tandan kosong sawit dan kotoran hewan. Kegiatan ini diadakan pada hari Jumat 23 Desember 2022 yang dihadiri oleh Dr. Mona Novita, MPD, dan Dr. Istiqomah, MPD, serta didampingi oleh Dr. Muhammad Syukri Ismail, MA. Pelatihan pembuatan teh gaharu dan serai. Memanfaatkan aset Desa Giripurno, mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo adakan pelatihan pembuatan teh gaharu dan the power of serai. Kegiatan ini diadakan pada hari Selasa 3 Januari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Giripurno yang dihadiri oleh Dr. Mona Novita, MPD, dan Ibu Ketua PKK Desa Giripurno. Pada kesempatan ini, ada puluhan ibu-ibu yang turut hadir dan antusias untuk mengetahui pemanfaatan daun gaharu yang dijadikan sebagai teh gaharu dan serai yang dijadikan sebagai teh serai, minyak serai, dan masker serai. Kegiatan ini dinarasumberi langsung oleh Rifki Yusak dan Laila Nur Aziza, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Bungo yang berkompeten dalam pembuatan teh gaharu dan the power of serai. Pendampingan pelaku UMKM dalam bidang keuangan dan packaging produk. Mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo, Desa Giripurno mengadakan kegiatan membumikan literasi keuangan packaging produk UMKM yang dihadiri langsung oleh Dr. Mona Novita, MPD, dan tim membumi KPPN Muara Bungo, yaitu Bapak Elfirman Yusuf Sebayang dan Ojat Sudrajat. Tim membumi KPPN memberikan asistensi dan pendampingan pentingnya pengelolaan keuangan usaha UMKM serta memberikan informasi program pembiayaan pemerintah yang khusus menyasari para pelaku usaha mikro kecil menengah yang disampaikan oleh Bapak Elfirman Yusuf Sebayang, dan materi packaging dan pemasaran disampaikan oleh Bapak Ojat Sudrajat. Di bidang pendidikan, Kukerta Posko 4 Desa Giripurno turut ikut serta dalam beberapa hal kegiatan seperti membantu mengajar di SDN 107 Desa Giripurno, TK Pertiwi Desa Giripurno, serta ikut membantu mengajar di TPK Al-Mubarok. Dalam kesempatan tersebut,
tiap mahasiswa membantu mengembangkan potensi di sekolah-sekolah sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti halnya mengajarkan qiraati Al-Quran dan praktik ibadah di TPK, serta melaksanakan edukasi yang baik di SD dan TK. Selama mengikuti Kukerta, mahasiswa Posko 4 Desa Giripurno banyak mengikuti berbagai program kerja, salah satunya di bidang keagamaan di mana mahasiswa ikut serta menjadi khotib dalam kegiatan khutbah sholat Jumat, mengikuti BKMT Badan Kontak Majelis Taklim yang satu bulan sekali rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Giripurno, serta mahasiswa Kukerta Posko rutin mengadakan safari qiraati Quran di setian musola Desa Giripurno setiap selesai sholat maghrib. Bidang sosial, mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Giripurno untuk membersihkan lapangan sebagai aset Desa Giripurno. Program kerja mahasiswa Kukerta IAI Yasni Bungo lainnya pada bidang sosial adalah pemasangan tiang jalan. Mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo dibantu oleh para pemuda Desa Giripurno dan ketua adat Desa Giripurno bekerja sama membuat tiang jalan di setiap desa. Dan juga mahasiswa Kukerta juga berpartisipan dalam gotong royong masyarakat Desa Giripurno dalam pemasangan polong di musola RT5. Mahasiswa Kukerta juga sering mengikuti rewang dan juga tahlilan setiap 2 minggu 1 kali. Mahasiswa Kukerta juga mengikuti kegiatan-kegiatan di Puskesmas Desa Giri. Bidang budaya, mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo memperkenalkan budaya reog Desa Giripurno dan memfasilitasi pembuatan media sosial budaya Giripurno. Dalam rangka memperkenalkan budaya lokal yang ada di Desa Giripurno, mahasiswa Kukerta Institut Agama Islam Yasni Bungo mengadakan pendampingan terhadap Sanggar Budaya Reog dan Karawitan Desa Giripurno pada hari Selasa, 24 Desember 2022. Sanggar Reog ini terdapat di Jalan Arung Desa Giripurno. Tahap refleksi. Tahap refleksi yaitu suatu proses monitoring perkembangan dan kinerja outcome yang telah dilakukan. Pelatihan pupuk kompos yang telah dilakukan bersama warga ternyata menimbulkan dan memunculkan inisiatif untuk mencobanya sendiri. Dua rumah menjadi bukti direplikanya ilmu dalam pelatihan pembuatan pupuk kompos. The Power of Serai. Sama halnya dengan pelatihan pupuk kompos, pelatihan pembuatan teh dari daun gaharu dan pembuatan masker serta minyak dan teh serai ternyata juga memiliki nilai daya tarik di mata ibu-ibu warga Giripurno. Hal itu dibuktikan dengan diuji cobakannya ilmu dari pelatihan tersebut oleh 3 rumah yang merupakan warga Giripurno. Saya Prastia Bayu Pamungkas dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kukerta Desa Giripurno Posko 4 dengan metode IBCG, aset Desa Giripurno semakin berani untuk bersaing. Nama saya Aditya Bahrumsyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kukerta Desa Giripurno berkarya membangun desa. Hai, saya Sofia dari Prodi PGFI A Kukerta Desa Giripurno mengembangkan aset membangun desa.
Hai, nama saya Sabrianto dari Prodi PGMI, Kukerta Desa Giripurno, bersinergi membangun desa. Hai, saya Nur Aini dari Prodi PGMI, dengan Kukerta berbasis ABCD, menemukan jati diri desa yang sesuai. Saya Rin Paradila dari Prodi PGMI, Kukerta Desa Giripurno, mampu memberdayakan aset desa. Hai, nama saya Nelly Saada, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kukerta Desa Giripurno, mensejahterakan rakyat dan desa. Saya Renata Aditya Putri dari Ekonomi Syariah Kukerta Desa Giripurno, berinteraksi, berpeluang, dan berprogram mengembangkan aset desa. Hai, nama saya Susana Fundominda dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kukerta Desa Giripurno, mengembangkan aset guna mewujudkan kesejahteraan. Hai, saya Muhammad Alvinda dari Ekonomi Syariah Kukerta Desa Giripurno, membangun aset yang tertinggal sehingga bisa memakmurkan masyarakat. Hai, saya Lelandur Aziza dari Perbankan Syariah 7B. Kukerta Posko 4 Desa Giripurno membawa perubahan desa. Hey, saya Harbatur Rohmah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kukerta Desa Giripurno, menjayakan aset desa. Halo, nama saya Oviana Nurhatimah dari KPI 7C. Kukerta Desa Giripurno membangun perekonomian UMKM desa. Nama saya Rifusa, Prodi KAI, dengan kerta berbasis ABCD kita bisa mengenal aset di mana desa kami bertempat. Terima kasih. Minggu, 22 Januari 2023. Mahasiswa peserta program Kukerta Institut Agama Islam Yasmi Bungo di Desa Giripurno telah resmi menyelesaikan tugas. Sebagai penanda usainya tugas, mahasiswa Kukerta mengadakan Gema Solawat Masyarakat Giripurno yang dihadiri oleh Kepala Desa Giripurno, Kasipem Kecamatan Rimbo Ilir, Ketua Adat Desa Giripurno, dan masyarakat Desa Giripurno. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa berterima kasih kepada masyarakat Desa Giripurno karena telah memberikan bimbingan termasuk bantuan kepada mahasiswa Kukerta untuk menyelesaikan tugas, serta tidak lupa diucapkannya syukur karena telah disambut dengan sangat ramah saat memulai program Kukerta di Desa Giripurno.